Pemirsa, dalam rangka meningkatkan semangat ibadah di bulan suci Ramadan, Koramil 6 Kedung Wuni di bawah kepemimpinan dan Ramil Kapten Infanteri Nur Hajari melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil menjelang berbuka puasa berupa 600 paket takjil. Dalam rangka meningkatkan semangat ibadah di bulan suci Ramadan, Koramil 06 Kedung Wuni di bawah kepemimpinan dan Ramil Kapten Infanteri Nur Hajari melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil menjelang berbuka puasa, Kamis 5 April. Sebanyak 600 paket takjil dibagikan kepada warga, terutama kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Makoramil. Kegiatan ini dilaksanakan bersama para anggota Babinsa yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan semangat berbagi kepada sesama dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan Ramil Kapten Infanteri Nur Hajari mengatakan bahwa kegiatan pembagian takjil dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Koramil 06 Kedung Wuni terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan dukungan moral dan semangat dalam menjalani ibadah Ramadan. Hari ini kita, anggota Koramil Kedung Wuni, melaksanakan takjil untuk masyarakat. Kali ini ada berapa paket, Nan? Tadi kita hitung sekitar 600 paket takjil yang itu terdiri dari sumbangan para anggota yang mereka unang membuat dan lain-lain. Tujuannya untuk apa ini? Ya, kita berbagi dalam masyarakat Kedung Wuni karena semangatnya kita selalu berusaha dengan mereka membantu masyarakat lain-lain. Robani, Batik TV melaporkan.